Ini apa menang sama Edi? Depan. Ya, apa sama Edi? Di manakah dia? Oh, ini. Dawis, maaf dengan nama suami, ini
Saya mengucapkan selamat ulang tahun, semoga berbahagia dan insya Allah menyusul dari yang lain segera punya mantu. Ya. Yang kedua, saya sangat bangga mempunyai teman-teman kita. Kita tahu aktivitasnya organisasi di mana-mana sudah menjadi power man atau power. Dan satu hal lagi yang paling membanggakan kami, jujur paling galak di 1686. Ya. Dia enggak lihat siapapun pasti dimarahi dan perlu sakit hati. Karena beliau itu bilang kalau dia enggak sakit hati itu udah budak kayak saya marahin. Kecuali Fajar. Bang Darwin ini ulang tahun ini bikin perkara. Baik. Kemudian beliau ini adalah pasangan yang ideal. Ya, pasangan yang ideal saya minta dengan hormat Pak Darwis ke depan. Ya. Beda sama yang doang, Mas. Dan kalau enggak ada bapak kita, abang kita ini mungkin enggak ada remnya udah. Abang bapak kita inilah yang menjadi rem dari Madam Bernita. Kalau enggak dia muara itu rocok. Tapi ada satu yang perlu disegani di sini, Pak Darwis yang disegannya beliau. Kemudian kalau kita lihat umur sebenarnya tidak jauh jaraknya. Ya, tidak jauh jarak umurnya. Ternyata mereka sepantar. Madam kelahiran 68, Bang Darwis kelahiran 66. Iya. 66 itu dia udah 11 tahun umurnya. Jadi ya saya sekali lagi atas nama teman-teman 1686 Forever mengucapkan selamat ulang tahun buat Madam Bernita dan juga ulang tahun Bang Darwis yang jatuh pada tanggal 14 Juni yang jatuh tanggal 14 Juni. Kita nggak tahu ya kenapa kok mereka bisa barengan ulang tahunnya dan kenapa jodohnya sama Madam Bernita harusnya. Baik, makasih. Lanjut Bang Dadan. Di rumah sakit, satu di lanjut. Sebelumnya, mohon maaf kepada teman-teman yang bukan saya mau bicara di sini. Suruh bicara, suruh pegangnya. Biasa kalau pegangnya kan yang terkenal gitu. Terlalu langsung pegangnya gitu. Pada malam hari ini kita turut berbahagia karena teman kita yang sedang berulang tahun, keluarga kita dan juga suaminya menghabis, terus sama Dahlia udah ada luar sana juga ikut berbahagia. Jadi saya atas nama pribadi dan atas nama teman-teman juga yang mengucapkan selamat ulang tahun, semoga sehat selalu, semoga panjang umur, bahagia bersama keluarga. Mungkin dari saya yang tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma menambahkan aja, selamat ulang tahun kepada Bang Darwis, Bernita dan Darwis. Bang Darwis. Terutama pengendalian dan kekuatan. Yeay. Ivan pilih Dahlia buat kerja di rumah. Kita semua merasa bahagia karena ulang tahun.
sebenarnya impian kita itu adalah bagaimana mempererat persahabatan kita di grup forever yang belum lama menjadi berubah dan baru. Saya juga sedikit sedih dan kecewa apa tidak terjadi seperti itu. Tetapi alangkah appreciate ya, ya bahwa tolong ini misalkan dulu didengarkan ya, jangan ngobrol berdua. Apa yang sudah pernah disampaikan soalnya kita pada khususnya di grup Forever SMA 16 itu menancap di dalam hati kita yang sangat-sangat dalam, di mana persahabatan itu amat sangat penting karena persahabatan itu seperti kelompok berbeda sampai kakek nenek. Apalagi banyak teman kita yang sudah duluan pulang, itu membuat kita semakin mengerti bahwa betapa indah dan pentingnya persahabatan itu. Dan jangan sampai rusak oleh hanya karena kepentingan atau keinginan yang tidak bisa terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam.
mungkin paling tua di antara kami. Dan saya tahu betul dulu pernah mengajar di sekolah kalian. Jadi saya mengikuti alhamdulillah dari seluruh sekolah SMA yang bisa menyaingi SMA 2 itu cuma kami. Saya katakan ini memang saya mengikuti yang main Bobiomo itu yang langsung alumni-alumni SMA 2 itulah yang bertahan setelah itu. Nah, mampukah kalian bertahan sampai akhir hayat? Ini yang perlu dijaga. Kalau pertikaian kecil-kecilan itu biasa orang adik. Hari ini kalian berkelahi, ya kan? Dikasih permen, udah baik lagi. Nah, itulah yang saya harapkan. Saya mengikuti dan tidak ada kalau dia saya sendiri pun habis
cepat.
Forever. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.